Hey, gue Iwan. Kali ini gue nggak ngasih lu tutorial video dulu ya, tapi gue akan ngasih lu tips gimana caranya ngedit video full HD atau 4K di PC atau laptop lu yang spesifikasinya pas-pasan banget. Di samping gua ini ada PC gua. Nah, PC gua ini gua pakai spesifikasi prosesornya AMD Ryzen 5 1600, lalu gua menggunakan RAM sebanyak 16 GB, lalu gua menggunakan VGA 390X dari AMD, lalu gua tambahkan SSD 256 GB dan 3 TB untuk penyimpanan footage gue. Sebelum gue upgrade PC gue ini, spesifikasi PC-nya tuh pas-pasan banget. Gue cuma buat pakai untuk web design dan main game yang pas-pasan lah. Nggak sampai ultra settingannya. Nah, itu spesifikasinya itu gue menggunakan prosesor AMD 8350, FX8350 ya. Lalu RAM-nya cuma 8 GB dan VGA-nya itu kalau nggak salah gue menggunakan AMD 280. Ya itu sih buat untuk editing full HD bisa, tapi ya kalau lu menggunakan banyak efek, banyak transisi yang aneh-aneh, nah itu mulai dia untuk previewnya sudah nge-lag. Itu harus di-render dulu seperti itu. Biar lu ngeditnya cepet, ngedit video full HD atau 4K-nya lu biar cepet, nah emang harus upgrade sih. Tapi kalau lu ada budget. Nah, kalau lu nggak ada budget gimana nih? Duit lu pas-pasan atau lu lagi nggak punya duit? Sebenarnya ada caranya. Kayak waktu itu temen gua lagi ngedit, terus dia bilang begini, "Won, kok ini PC laptop gua kok nge-lag-nge-lag gini kalau ngedit video?" Nah, terus gua langsung lihat spesifikasinya. Core i3 aja juga bukan. Masih di bawahnya Core i3, gue lupa tuh apa sih spesifikasinya. Pokoknya masih di bawah, terus akhirnya gue menggunakan cara ini. Yuk, langsung cekidot aja. Oke, langsung aja ke caranya. Sebenarnya cara ini sudah banyak orang yang tahu, tapi juga masih banyak orang yang belum tahu, jadi gue share aja. Yang lu butuhin, pertama software converternya. Di sini gue menggunakan AVX Video Converter. Dan di sini gue ada 4 footage. Setiap footage-nya full HD dan 100 fps. Langsung aja gue drag ke sini. Lalu pilih ke tuh MP4 formatnya. Yang sebelumnya speed belum tercentang, dicentang seperti ini. Lalu pilih batch mode. Untuk output filenya, pilih ke H264 yang advanced video coding. Lalu frame size-nya input 896 dan 504. Ini sudah 16 banding 9. Lalu file type-nya pilih yang ISO versi 2. Bitrate-nya 2000 saja. Dan frame rate-nya original tetap di 100. Untuk audionya pilih audio codec yang MP2, lalu bitrate-nya cukup 128 dan convert. Convertnya sudah selesai, kita close. Ini hasilnya 896 x 504. Langsung masuk ke Premiere, kita masukkan footage nya kita edit seperti biasa.
ini keep existing setting saja. Memang seperti ini, ada space hitamnya, biarkan saja. Jika lebih enak lagi kita zoom seperti ini biar lebih terlihat. Ya, seperti ini. Karena ini resolusinya lebih kecil, tapi timelinenya full HD, jadi seperti ini ada space hitamnya. Oke, kita edit seperti biasa aja. Kalau yang di laptop yang biasanya lemot di full HD, ketika sudah di convert seperti ini, dia pada saat previewnya tidak lemot lagi. Oke, anggap ini sudah selesai footage-nya. Kita percepat saja. Ketika kita ingin render footage yang di sini, kita replace dengan footage yang aslinya. Kita copy dan kita paste di sini dan replace the files in destinations. Nah, sudah ke replace semua dan dia sudah ke footage yang aslinya. Kalian tidak perlu nge-preview lagi, soalnya kan sudah diedit, jadi itu hasil sama aja. Kalian tinggal di render saja. Dan ini hasilnya. Ini dilakukan untuk laptop atau PC yang spesifikasinya pas-pasan, pada saat nge-preview malah nge-lag. Nah, ini solusinya ya. Jika lu suka sama cara gua, video gua ini, beri like dan jangan lupa subscribe. Lalu sebarkan video ini ke teman-teman lu ya. Oke, terima kasih.